Oke, guys, ketemu lagi di channel ini. Oke, kali ini saya akan reaction lagi. Jadi yang kita reaction ini adalah makanan dari India yang lagi viral banget ya. Jadi makanan ini kalau kita orang sini ini kayaknya nih jorok ya, tapi bagi orang sana mungkin enggak. Oke, jadi kita berbeda-beda kebudayaannya ya. Jadi oke, langsung aja kita reaction ya. Jadi setelah melihat reaction ini, kalian pengen minat makan nggak itu makanannya ya? Oke, langsung aja kita play. Oh, cepet banget ya. Ini apa nih? Garam. Buset guys, itu cuman pakai tangan ya. Jadi air dikasih kayak garam gitu ya. Ini apa nih? Ini gula atau garam ya? Tepung. Pokoknya sejenisnya lah. Ini semua dilakuin pakai tangan ini, guys. Oh, kayak coklat nih ya. Oh, jadi dicampur-campur, guys. Oh, ini lombok nih. Kayaknya lomboknya mau digerus nih ya. Oke, ini udah dipotong-potong. Dijadiin kobokan, guys. Jadi diaduk-aduk pakai tangan gitu ya, nggak pakai alat bantu sendok atau apapun. Oke, ini dia udah kayak kobokan nih. Ini kentang ya sama kacang. Semuanya dilakuin pakai tangan, guys. Ini apa ya, kopi ya? Di emak-emak pakai tangan aja, guys. Nyampurinnya. Aduh. Kalian mau coba nggak nih? Bener-bener cuman pakai tangan, guys. Cuman di emak-emak gitu. Iya, sudah tercampur. Oh, dituangin kuahnya tadi. Ulala. Sedep tuh katanya. Itu apa ya? Jeruk ya? Jeruk diperas. Oh, dicelup langsung di hap. Sekali lahap, guys. Itu kayaknya enak banget ya. Hap. Itu apa ya? Kayak pentol gitu. Bener-bener pakai tangan semua, guys. Sumpah kalau di sini ini jorok banget ya. Cuman kalau di sana mungkin enggak. Ada miminya gitu. Enak banget. Ini apa nih, mau dikasih tepung lagi ya? Oke, udah selesai ya. Jadi kita lanjut ke video keduanya. Ya, kita play. Oh, ini kuah ya. Udah ada jeruknya, udah ada timun tuh sama sayur-sayuran. Bentar guys, aku kayak silo ya. Oh, air bersih nih ya. Nah,
masih bersih. Dimasukin kayak kayak asam Jawa gitu ya. Dicelupin guys, cuman pakai tangan aja guys ngambilnya guys. Dijadiin kobokan guys. Jadi di aduk-aduk pakai tangan gitu aja. Asemnya tadi. Itu kayaknya asem deh. Kalau udah dilihat. Dijadiin kobokan. Kayak ini daun jeruk nih ya kayaknya. Oke, dicuci bersih nih, standar nih. Steril, steril. Jadi dibersihin dulu, iya. Iya, diperesin lemon. Ini lagi dipotong-potong lemonnya. Kayaknya mau diperes nih. Iya, dicuci. Oh, ini bumbunya nih kayak marimas ya kalau di sini ya. Kayak marimas rasa jeruk. Iya. Dicampurin, guys. Ini kayaknya pakai sendok nih. Habis ini pakai sendok nih. Yakin nih pakai sendok. Soalnya gede. Kalau nggak pakai sendok kan udah sampai sampai lengan gini nih masuk nih ya. Oh, dikasih kayak coklat gitu. Ini kayak kayaknya lombok kering ya kayaknya ya. Kayaknya lombok kering deh. Dikasih kayak dibersihin atasnya. Oh, Pak Kumis sudah udah nunggu itu. Daun apa apa itu namanya? Seledri atau apa ya? Nah, dikasih lombok yang udah di oke, dicampur, dibersihin guys atasnya. Nah, jeruknya ngapung. Nah, kan ngaduknya pakai pakai anu kan? Pakai alat kan udah ya. Pakai kayak gelas gitu, gelas besi. Oke, ini agak mending nih ya daripada yang pertama tadi ya. Tetap dicelup guys. Akhirnya meres ya. Yakin nih kalian gak mau coba nih. Dibersihin. Permukaannya dibersihin ya. Jeruknya dibiarin ngapung gitu. Ini kentang nih ya, kentang udah dikulitin nih. Jadi kentangnya itu ngulitinnya itu pakai tangan guys, di suwir-suwir gitu ya, pakai tangan dikelupas kulitnya. Iya, diaduknya pakai tangan guys, nggak pakai alat lagi. Jadi bener-bener tangan yang ngemek-ngemek gitu ya, yang bener-bener ya di apa ya, di gepek, di gilas-gilas pakai tangan gitu. Nah, ini cuci nggak ya, om-om yang jualnya nih? Iya, ini lagi diaduk guys supaya supaya kayak bubur gitu ya. Iya, sudah rata. Ini kayaknya cuci tangan nih. Om-om yang jualnya ini, nggak mungkin nggak ya. Udah ada yang antri guys. Favorit banget ini kayaknya di sana ya. Nah, ini kacang nih. Dicampur kacang di permukaannya aja paling ya, atau di aduk. Coba kita lihat. Dikasih kayak yang kayak coklat tadi. Iya, dikasih kayak tepung putih ya.
Ini kayaknya asik banget nih ngeramunya nih ya. Udah nggak sabaran nih yang baju merah nih. Oh, ini suwiran apa ini, sayur-sayur ya? Timun atau apa ya itu ya? Iya, ini campur. Ya udah jadi nih kayaknya ya. Oh, dibersihin. Diaduk lagi, guys. Iya. Oh my God. Ini diaduk lagi pakai tangan. Astagfirullahaladzim. Ini bener-bener tangan nih yang ngemek-ngemek makanannya nih ya. Jadi kentangnya tadi bisa dibayangin kentangnya di... udah nyampur, guys. Iya, udah coklat itu coklatnya nggak tahu dari mana ya. Atau dari tepung tadi. Kasih kacang lagi, dikasih sayur lagi. Oke, kayaknya udah jadi nih ya. Udah siap nih. Oh, dibersihin permukaan anunya ya. Nah, dibersihin juga. Astaga, udah dibersihin, sisanya dimasukin lagi. Iya, dicampur-campur, guys. Ini kayaknya mau dihidangin nih ya. Iya. Hap. Sekali teguk aja tuh. Iya. Dikasih telur atau apa itu? Oh iya, hap, enak banget. Jadi kentangnya itu dicampur sama yang bulat-bulat itu ya, terus dikasih kuah gitu. Terus dimakan dalam sekali lahap. Ini cepet banget ya bikinnya ya. Laris banget ya. Ini anak kecilnya lagi makan juga tuh ya. Tapi yang bulatnya aja kayaknya. Iya. Giling-gilingnya pakai tangan lagi, guys. Oh, ini dibungkus nih, dibungkus. Nah. Stoknya masih banyak. Masih lama ya? Sebentar lagi. Oh, kayak kerupuk gitu ya, yang bulet-buletnya itu kayak kerak telur gitu. Nah, itu di dalamnya dikasih yang adonan apa namanya tadi, adonan kentang tadi 4 biji. Nah, itu kuahnya ya.
Benar-benar amazing dah. Jadi ini benar-benar bikin perut bisa kalian bayangin sendiri tuh ya rasanya gimana ya, udah diemek-emek pakai tangan gitu, terus habis itu dicampur-campur, terus segala macam bahan itu dimasukin ya, cuman pakai tangan semua. Oke, kalau kalian suka saya reaction makanan India ini dan pengen lagi, tinggalin komen ya. Jadi bakalan saya cari lagi makanan India yang lain ya buat di reaction lagi kalau kalian suka. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.